Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama aku Ike Puspita. Di video kali ini aku mau bikin ide jualan lagi. Kali ini aku bikin es krim homemade. Ini bahan dasarnya dari tepung maizena sama pop ice ya teman-teman. Pokoknya bikinnya simple banget, gak ribet sama sekali. Nah, buat teman-teman yang penasaran, silahkan tonton videonya hingga akhir ya. Tapi jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan di setiap aku upload video terbaru. Terima kasih. Pertama-tama silahkan teman-teman siapkan panci terlebih dahulu. Masukkan 500 ml air putih. Untuk airnya bisa diganti menggunakan santan ya teman-teman. Karena untuk ide jualan biar lebih irit, jadi pakai air putih saja. Kemudian tambahkan gula pasir, ini 8-9 sendok makan gula pasir. Kalau misalnya suka manis bisa ditambahin lagi ya. Nah, di sini aku pakai gula pasirnya 8 sendok makan saja. Kemudian tambahkan 1 saset kental manis. Nah, untuk kental manisnya ini bisa juga menggunakan susu full cream ya. Kita masukkan semua kental manisnya. Kalau sudah, lanjut aku akan tambahkan 2 sendok makan munjung tepung maizena. Ini langsung saja tepung maizenanya aku larutkan. Lanjut aku aduk-aduk sebentar ya sebelum dinyalakan api kompornya, sampai tepung maizenanya ini larut dulu. Nah, kalau sudah larut, teman-teman langsung saja nyalakan api kompornya. Dimasak menggunakan api sedang dan sambil terus diaduk-aduk ya, supaya tepung maizenanya tidak menggumpal di dasar panci. Oke, ini ditunggu sampai adonan es krimnya mendidih dan teksturnya meletup-letup. Biasanya kalau sudah mendidih dan mau meletup-letup itu teksturnya udah sedikit berubah menjadi lebih kental ya. Nah, seperti ini. Aku akan masak sebentar lagi, ditunggu sampai meletup-letup. Nah, ini sudah meletup ya teman-teman. Langsung saja kalau sudah seperti ini dimatikan api kompornya. Nah, seperti biasa aku aduk-aduk sebentar supaya uap panasnya sedikit berkurang. Kalau adonannya sudah tidak terlalu panas, kita pindahkan ke dalam wadah atau baskom ya teman-teman, dan kita tuang semuanya, kemudian didinginkan. Setelah dingin nanti dimasukkan ke dalam freezer, ditunggu sampai adonannya ini beku kurang lebih 3-5 jam. Lanjut untuk pengembangnya, ini aku pakai SP. Sebelum digunakan aku tim dulu supaya SP-nya tidak mentah ya teman-teman. Langsung saja kita nyalakan apinya, dan sambil dimasak sambil ditekan-tekan boleh supaya SP-nya cepat larut. Nah, teman-teman selain menggunakan SP, kalian juga bisa menggunakan TBM ataupun ovalet ya. Nah, ini kita tunggu sampai SP-nya mencair. Ini sudah mencair, aku akan matikan saja api kompornya. Dan kita tunggu lagi ya sampai SP-nya ini dingin dan menggumpal kembali. Kita sisihkan dulu. Ini adonan es krimnya sudah aku keluarkan dari dalam freezer dan udah beku ya teman-teman. Aku diamkan semalaman karena kemarin aku bikin adonannya malam, jadi aku diamkan dulu satu malam di dalam freezer. Lanjut kita keruk-keruk seperti ini ya menggunakan sendok sampai bawah ya, sampai semuanya hancur. Selesai adonan dikerok,
Kemudian aku akan pindahkan ke wadah yang lebih besar lagi, karena ini akan di mixer. Jadi kalau pakai tempat yang kecil itu tidak bisa ya teman-teman, karena nanti adonan es krimnya bakalan mengembang. Jadi harus pakai tempat yang lebih besar lagi. Kalau sudah, tambahkan SP yang sudah ditim tadi. Ini SP-nya sudah dingin dan sudah menggumpal kembali. Kita siapkan mixer ya teman-teman. Untuk di tahap yang pertama, kita mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah dulu. Kita mixer pelan-pelan supaya tidak berantakan ya. Soalnya kalau masih adonan seperti ini, jadi dia gampang banget berantakan, adonannya gampang keluar kemana-mana. Jadi yang pertama gunakan speed yang rendah dulu. Oke, ini di mixer ya teman-teman, sampai es krimnya mengembang 2 kali lipat. Nanti kalau sudah tercampur semua, kita naikkan ke speed yang paling tinggi. Lanjut, naikkan kecepatan yang paling tinggi. Di mixer kurang lebih selama 10 sampai 15 menit. Ini setelah adonan es krim sudah aku mixer kurang lebih 10 menitan. Adonannya sudah mengembang 2 kali lipat dan teksturnya juga sudah berubah lembut banget. Kalau dirasa sudah cukup, langsung saja dimatikan mixernya. Nah, aku akan kasih lihat ke teman-teman ya hasilnya seperti apa. Ini udah lembut banget teman-teman tuh. Dan sudah kaku, jadi udah ringan banget adonannya. Ini udah cukup. Selanjutnya kita bagi adonannya menjadi 2 bagian. Langsung saja siapkan wadah lain untuk membagi adonan es krim. Kita bagi sama rata ya teman-teman, dan nanti perbagian akan aku kasih pop ice. Nah, ini udah sama rata. Untuk pop ice-nya bebas ya teman-teman, bisa dikreasikan mau rasa apa aja boleh, terserah ya. Nah, yang pertama ini aku gunakan pop es rasa coklat. Kita masukkan semuanya 1 bungkus. Kemudian diaduk-aduk sampai pop esnya tercampur dengan rata. Kalau pop esnya sudah tercampur rata, tapi warnanya kurang begitu cerah ya, coklatnya kurang. Jadi di sini aku akan tambahkan sedikit pewarna makanan. Ini warna coklat. Dikasih secukupnya saja, nggak usah banyak-banyak. Lanjut, ini kita aduk-aduk lagi sampai pewarna makanannya tercampur. Nah, ini sudah tercampur ya, teman-teman. Kemudian sisihkan dulu. Lanjut untuk bagian yang keduanya. Untuk bagian kedua, aku kasih pop es rasa avocado. Nah, kita masukkan 1 bungkus semuanya. Lanjut diaduk-aduk sampai pop esnya tercampur juga ya. Ini sudah tercampur, tapi warnanya juga kurang terang. Aku akan tambahkan pewarna makanan hijau pandan. Nah, dikasih secukupnya saja, nggak usah banyak-banyak, karena untuk buat pewarna saja biar nggak terlalu pucat warnanya. Nah, aduk-aduk sampai rata ya. Ini sudah tercampur dan rata, hasilnya seperti ini, warnanya lebih terang lagi. Lanjut kita masukkan ke dalam cup. Ini cupnya aku pakai yang agak gedean ya teman-teman. Ini biasanya dipakai untuk cup puding yang harga 3000-an. Nah, untuk es krim segini aku juga jual seharga 3000-an ya teman-teman, karena ini tempatnya besar.
Oke, lanjut. Di sini aku akan masukkan es krimnya. Ini yang pertama aku masukkan warna coklat dulu. Terus ditimpa menggunakan yang warna hijau. Bebas ya untuk mengatur warnanya. Dan ditimpa lagi atasnya warna coklat. Kalau hijaunya masih kurang, ditambahin lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini udah penuh. Untuk mengisinya jangan terlalu penuh-penuh banget. Nah, sebelumnya aku hentak-hentakan dulu sebentar supaya merata ya. Tuh, seperti ini. Lanjut, masukkan es krim ke dalam cup semuanya hingga sisa adonannya habis. Ini dia teman-teman, setelah es krimnya sudah selesai aku masukkan ke dalam cup semuanya. Kemudian langsung saja di atasnya kita tutup untuk satu resep ini 500 ml air, ini jadinya 20 cup teman-teman, tapi cupnya yang cup besar ya. Jadi kalau teman-teman pakai cup yang kecil jadinya bisa lebih banyak lagi, bisa 30-an cup. Untuk satu cup ini biasanya aku jual seharga 3.000-an. Kalau pakai cup yang kecil teman-teman bisa jual seharga 2.000-an ya. Nah, ini kita tutup semuanya. Setelah cup ditutup semua, lanjut kita masukkan ke dalam freezer. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam freezer, di sini aku akan kasih lihat ke teman-teman. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Cantik sekali ya. Perpaduan warna coklat dengan hijau. Dan es krimnya juga lembut, rasanya enak. Jangan lupa untuk like, komen di bawah ya teman-teman. Dan subscribe juga buat kalian yang belum subscribe, supaya tidak ketinggalan ide jualan terbaru dari kami. Semoga tutorialnya bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.